santai di minuman. Aksi nekat pencuri jus minuman di toko manisan. Amin, adong maling nih. Ah, jaket hitam hilang putih nih. Inilah aksi seorang pria pencuri yang terekam CCTV di sebuah toko manisan di Jalan Tembok Baru, Kota Palembang. Dalam video yang sempat viral ini, seorang pria berjaket tampak mendatangi lokasi mengendarai sebuah sepeda motor. Pelaku nekat ini beraksi seorang diri di saat pemilik toko tengah sibuk mengecek stok barang dan toko ramai pembeli. Lalu dengan santai, pelaku berpura-pura nelpon sambil mendekati areal toko. Aksi pelaku nyaris saja dipergoki seorang pegawai toko yang tengah sibuk mengangkut barang. Namun hal ini tak menyurutkan aksinya. Pelaku dengan percaya diri seolah tengah memilih barang dan mengambil satu buah dus berisi 3 box minuman ringan. Lalu secepat kilat menaruh dus yang dicuri ke atas motornya dan kabur. Awalnya pemilik toko tak menyadari barang jualannya dicuri. Aksi pencurian di toko manisan ini baru diketahui korban setelah ia mengecek rekaman CCTV. Sana, datang sana dia jalan ke sini, sambil megang HP kayak istilah nangkut-nangkut gitu kan. Lagi ada kesempatan, diambil barang ada. Terus jalan kayak biasa aja dia. Akibat aksi pencurian ini, korban mengalami kerugian hingga Rp290.000. Meski korban tidak membuat laporan kepada polisi, korban berharap ada itikad baik dari pelaku untuk mengembalikan barang miliknya yang dicuri.